Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Samad Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mendaftarkan diri menjadi Maxim Driver. Nah, sebelum lanjut, jadi Maxim ini adalah salah satu perusahaan bergerak di bidang transportasi ya, asalnya dari Rusia ya. Nah, jadi ini termasuk saingannya Go dan Grey ya, itu ya. Nah, tapi satu yang unik dari Maxim adalah tarifnya. Nah, dibandingkan kompetitor lain ini termasuk jauh lebih murah. Oke, kita lanjut ke intinya, bagaimana cara daftarnya. Ya, kita masuk ke Play Store, cari Maxim Driver. Nah, ketika ada logo seperti ini, nah ini kita install ya. Nah, jadi cara daftarnya itu melalui Maxim Driver dengan logo yang kuning. Nah, kalau tidak, teman-teman nanti akan diarahkan ke taksi. Nah, nanti taksinya itu untuk aplikasi utamanya ya, untuk narik, nah, untuk melakukan ojek. Nah, oke, setelah itu, setelah daftar, kita install juga di aplikasi utamanya, yaitu Taxi Driver. Nah, disinilah teman-teman nanti akan mendapatkan aplikasinya setelah lolos pendaftaran. Nah, nanti teman-teman setelah lulus pendaftaran nanti login menggunakan ID. Ya, menggunakan ID-nya ya. Nah, karena di sini saya sudah install, maka tinggal dibuka saja. Ini cepat proses pendaftarannya, tidak lama. Nah, ketika sudah selesai kita buka taksinya. Nah, beginilah tampilan aplikasinya teman-teman. Nah, di sini langsung ada terlihat. Jadi ada beberapa order itu sudah ada ya, ada 7. Nah, ini maps-nya. Nah, di tampilan depannya. Nah, ini adalah job. Ini ada beberapa fitur-fiturnya. Nah, maps-nya ini lumayan bagus teman-teman. Jadi kita bisa lihat sekarang kita ada di posisi sebelah mana. Nah, itulah tadi teman-teman ulasan singkat bagaimana cara mendaftar Maxim Driver. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang punya keinginan, punya niat untuk mendaftarkan Maxim untuk mendapatkan tambahan ya, tambahan penghasilan tentunya. Oke, apabila video ini bermanfaat, silakan di komen, like, dan share, dan jangan lupa untuk di subscribe. Nah, supaya saya juga lebih semangat lagi untuk mengulas tentang Maxim Driver. See you, bye-bye.